أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan kurnia daripadanya, kita masih diberikan peluang dan kesempatan sama-sama dapat kita hadir pada malam ini menunaikan kewajipan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala menerima segala amal yang kita kerjakan, dan segala amalan itu akan menjadi bekalan untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah taala merahmati kita semua dan memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh, dan akan dimasukkan kita semua ke dalam syurganya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ni kita bersambung semula setelah 3 bulan kurang lebih kita berehat ataupun kita bercuti. Malam ni kita akan sambungkan kembali pembacaan daripada kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Dan kita akan sambung pada cerita yang ke-14. Kan, cerita yang ke-14. Baik, sebelum kita bicarakan pada tajuk ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak pengurusan masjid, pegawai masjid dan juga seluruh jawatan kuasa masjid, termasuklah dengan pengerusi Tuan Imam yang sudi kan pada tempoh PKP ataupun PKPB hari itu, sebelum menghantar dengan dom palas apa. Kan, terima kasih banyak-banyak. Kira sempat jugalah buat ketupat daun palas itu dan boleh makan time raya. Kan, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan ada duit raya sama. Kan, terima kasih banyak-banyak.
Kan dah tua-tua ni rasa macam kan dululah kecil-kecil dulu memang duk dapat duit raya. Ha, dah besar-besar ni tak fikir pun akan dapat duit raya kan, tapi atas inisiatif yang diambil oleh pihak masjid mungkin melihat kepada keadaan kan, keadaan yang berlaku kepada semualah termasuk para asatizah yang terpaksa melalui keadaan-keadaan ataupun situasi yang agak meruncing ketika tempoh perintah kawalan pergerakan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung balik membicarakan daripada kitab yang telah kita bacakan sejak dalam tempoh masa yang berlalu ini. Kita sambung pada cerita yang ke-14, tajuknya muka mereka berubah menjadi warna kuning keemasan. Muka ni bertukar warna kan, daripada hak yang gelap jadi kuning, ataupun hak yang cerah sikit jadi kuning, hak yang sawo matang pun tukar jadi kuning. Ni bukannya ku putih jadi putih, tapi hak ni daripada hak yang warna asal tu tukar jadi kala kuning. Baik, kuning tu bukan kuning biasa, tapi kuning tu adalah kuning keemasan. Jadi apa cerita di sebalik daripada tajuk ini? Baik, saya akan bacakan hadis seperti biasa dan tuan-tuan akan ikut bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala lamma ta'ajjala Musa ila rabbih عمد السامري فجمع ما قدر عليه من الهلي هلي بني إسرائيل فضربه عجلا ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل له خوار فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فقال لهم هارون يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائيل وقد أضلهم السامري أخذ برأس أخيه فقال له هارون ما قال فقال موسى للسامري ما خطبك قال السامري قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المباردة فبرده بها وهو على شفا نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي
Rawahul Hakim. Baik. Hadis ini agak panjang kan. Mudah-mudahan kita baca ni dapat mengambil barakah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib kan. Dia merupakan asar disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Ertinya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ketika Nabi Musa bersegera pergi menghadap Tuhannya, As-Samiri pula sibuk mengumpulkan barang kemas Bani Israel setakat mana yang beliau mampu kumpulkan. Baik, cerita ni tuan-tuan berlaku setelah Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Harun melintasi lautan. Kita dah cerita dah sebelum ini bagaimana Nabi Musa membawa bersama-sama dengannya dengan jumlah yang begitu ramai di kalangan Bani Israel. Bila mereka telah melintasi dan di belakang mereka Fir'aun bersama dengan bala tenteranya telah pun ditenggelamkan dalam laut, bila mereka telah selamat, maka ada janji dan pertemuan antara Nabi Musa untuk pergi ke Bukit Tur Sina menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kitab Taurat. Baik. Jadi Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel. Bersama-sama dengan mereka ditinggalkan ialah Nabi Harun, iaitu abang kepada Nabi Musa. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, kesempatan ini diambil oleh seorang lelaki yang bernama As-Samiri. Namanya ialah As-Samiri. Yang penuh namanya ialah Musa As-Samiri. Kan, tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran kan, nama As-Samiri ini disebut sebanyak 3 kali. Kan, dalam Quran ini nama As-Samiri disebut sebanyak 3 kali. Boleh tengok dalam surah Taha. Kan, Allah Taala rakamkan namanya di dalam surah Taha, iaitu pada ayat 85, begitu juga ayat 87 dan ayat 95. Itu nama Musa As-Samiri disebut di dalam Al-Quran. Baik. Cerita berkaitan dengan Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini dia lahir ketika Fir'aun sedang mengganas. Kan kita ingat balik, kita rewind balik, apabila Fir'aun bermimpi akan lahir satu orang anak yang anak itu nanti akan menjatuhkan kerajaannya, apa yang Fir'aun buat? Dia mengarahkan kepada para tentera untuk membunuh mana-mana anak yang lahir, anak itu lelaki, daripada kalangan Bani Israel. Baik. Jadi itu arahannya. Maka bala tentera Fir'aun pergi. Bila dengar rumah itu ada anak baru dilahirkan, anak lelaki, maka ditangkap dan dibunuh. Di sini didengari bahawa ada anak lelaki dilahirkan di kalangan Bani Israel, maka dibunuh. Maka dalam suasana itulah lahirnya Nabi Musa AS. Kan Nabi Musa lahir dalam suasana begitu. Dan dalam keadaan yang sama juga lahirnya seorang anak, namanya ialah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri dilahirkan waktu itu. Baik. Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya, lalu dihanyutkan dan akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Betul? Itu yang berlaku. Manakala Musa As-Samiri, ibunya melarikan diri waktu sedang syarat mengandung, lari. Kan bila dah hampir-hampir tempoh untuk melahirkan anak, dia larikan diri, dia pergi ke tengah padang pasir. Itu cerita berkaitan dengan Musa As-Samiri. Ialah mak ni yang sedang mengandung, dia kata kalau aku beranak besok, tengok-tengok anak lelaki, confirm kena bunuh. Jadi nak selamatkan anak ni, dia larikan diri. Ke mana? Pergi ke padang pasir. Bila pergi padang pasir tuan-tuan, dia pun lahirkan anak, lahirlah Musa As-Samiri. Dan dalam keadaan yang tidak ada sebarang bantuan, tidak siapa-siapa yang nak bantu tengok dia, maka matilah ibu kepada Musa As-Samiri. Kan mak Musa As-Samiri ini mati. Lah bila dah beranak, tak ada siapa nak mai tolong dia, tak ada siapa nak bagi makan, minum dan sebagainya, mati. Bila mati tuan-tuan, tinggallah anak yang kecil ini Musa As-Samiri. Tidak ada siapa pun yang jaganya. Pasal apa? Jauh daripada penempatan orang. Pi di tengah-tengah padang pasir. Baik. Maka Musa As-Samiri ketika itu dijaga dan dipelihara oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Malaikat Jibril yang menjaga dan memelihara Musa As-Samiri ini. Kan dia buat main dengan susunya, dengan makanan yang diperlukan oleh seorang kanak-kanak. Sampailah dia ni sedikit besar, kemudian dia masuk semula ke dalam kota Mesir. Baik. Jadi di sini tuan-tuan, kata ulama, Nabi Musa AS membesar dalam istana Fir'aun. Musa As-Samiri pula dia dibesarkan oleh malaikat Jibril. Tetapi kedua-dua mereka mempunyai watak yang berbeza. Mempunyai watak yang berbeza. Nabi Musa dia sebagai rasul memimpin Bani Israel untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bagi Musa As-Samiri pula, ini tuan-tuan kita nak baca ni. Apa berlaku kepada Musa As-Samiri? Baik, kita baca sambung balik dalam hadis ini, dalam riwayat ini mengatakan apa dia? Musa As-Samiri mengumpulkan barang kemas Bani Israel setakat mana yang beliau mampu kumpulkan. Lalu beliau membentukkannya menjadi patung anak lembu. Kemudian beliau melempar segenggam tanah ke dalam rongga patung itu. Tiba-tiba patung itu bersuara seperti suara lembu. Baik, Musa As-Samiri apa yang dia buat? Bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, Musa As-Samiri dia minta barang-barang kemas ataupun emas ini yang dimiliki oleh Bani Israel, yang emas itu bukan milik mereka asalnya, tetapi diambil daripada orang-orang Mesir. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Taha, Allah Ta'ala cerita, apabila Bani Israel nak keluar daripada Mesir, kan, mereka nak keluar daripada Mesir, nak larikan diri daripada Mesir, mereka minta pinjam daripada orang-orang Mesir. Yalah, mereka ada jiran, kan, mereka ada kenalan, mereka ada kawan-kawan daripada orang Mesir. Orang Mesir ni mereka orang Qibti, kan, bangsanya bangsa Qibti. Bani Israel ni adalah bangsa Bani Israel lah. Baik. Jadi Bani Israel meminjam barang-barang kemah. Wanita lah pinjam gelangnya, pinjam rantainya, pinjam. Mereka kata, kami ada perayaan, jadi kami nak sambut perayaan tu dengan memakai barang-barang kemah. Jadi kami nak pinjam. Maka diberikan pinjam. Yang macam kita lah. Orang nak minta pinjam, kita bagi pinjam. Barang kemah yang dipinjam ini, mereka bawa lari sekali ketika Nabi Musa bersama dengan Bani Israel ini meninggalkan kota Mesir. Mereka bawa lari sekali. Jadi barang-barang kemah ini, Musa As-Samiri minta daripada Bani Israel. Dia kata apa? Bawa mai barang-barang kemah tersebut, bagi kepada aku, kerana aku akan sesuatu. Apa dia buat? Lalu dia, daripada emas-emas yang diberikan ini, dia leburkan, kemudian dia bentukkan menjadi patung anak lembu. Dia buat patung anak lembu. Emas tu tuan, emas bila banyak, kan, bila banyak emas, dia ambil, dia leburkan, akhirnya dia bentuk menjadi bentuk anak lembu, patung. Baik. Setelah dia siapkan ataupun dia buatkan patung anak lembu ini, dia mengambil segenggam tanah yang dicampakkan dekat patung anak lembu ini. Tiba-tiba patung anak lembu ini mengeluarkan suara bunyi lembu. Kan, bunyi lembu lagi mana tuan-tuan? Bunyi lembu lah macam tuan-tuan duk dengar selalu kan. Buk, kita tak lama lagi nak raya haji ni, raya korban ni, kita akan dengar. Dan kita akan dengar lah bunyi kambing ke, bunyi lembu ke, kan, bunyi kerbau ke, kita akan dengar. Baik. Jadi bila Musa As-Samiri ambil tanah, dia lempak pi dekat patung anak lembu ni, tiba-tiba patung anak lembu ni mengeluarkan suara. Dia patung yang tidak boleh berkata-kata, yang tidak boleh bergerak, tiba-tiba ada suara yang keluar daripada dia. Ha, kan? Ulama ada beberapa pandangan menghuraikan maksud itu. Kan, ada ulama mengatakan memang terus keluar suara daripada patung anak lembu tu. Disebabkan kerana pasir yang dilemparkan. Dan pasir itu bukan pasir biasa-biasa. Kan, dia bukan pasir yang tak ada erti, tetapi ada sesuatu berkaitan dengan pasir itu. Dan ada sebahagian ulama pula mengatakan patung anak lembu ni dia ada lubang. Kan, dia ada lubang. Yang mana lubangnya itu bila masuk angin, kan, angin main daripada arah belakang ataupun lagi mana, masuk daripada satu arah lubang dan keluar daripada arah yang lain, menyebabkan bunyi suara tersebut. Bunyi macam suara lembu lah. Baik, itu pandangan para ulama. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, patung anak lembu itu menghasilkan bunyi khuar. Kan, bunyi lembu disebut dengan, kan, bunyi suara lembu disebut dengan khuar.
Kan bunyi khuar tu maknanya mbuk tu lah. Dalam bahasa Arab disebut dengan dengan khuar. Baik. Kemudian As-Samiri berkata, berkata kepada Bani Israel yang sangat ramai ini, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Dia kata apa? Inilah Tuhan kita semua dan juga Tuhan Nabi Musa. Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina tu, dia terlupa kata Tuhan orang ni. Ha, kan? Dia cuba nak memesongkan pegangan dan akidah Bani Israel pada ketika itu. Dia kata inilah Tuhan kita. Yang Nabi Musa pergi ke atas Tur Sina sana, dia terlupa kata Tuhan tinggal datang ni. Ha, kan? Dia terlupa kata Musa As-Samiri. Jadi dia telah memalingkan i'tiqad dan pegangan Bani Israel yang mana pada awalnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Harun menasihati mereka. Pasal yang Nabi Musa tinggalkan ialah Nabi Harun. Nabi Musa pergi, tinggal Nabi Harun. Maka Nabi Harun mengambil tugas sebagai pengganti kepada Nabi Musa, dia tegur kepada Bani Israel. Dia kata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepada Musa tu janji yang baik? Awak yang buat lagu ni. Pakat pi sembah patung ni. Pakat percaya kata tu Tuhan. Ha, itu sudah bercanggah dengan akidah yang yang sebenarnya. Sedangkan Allah Ta'ala telah janjikan kepada kamu, kalau kamu taat, patuh kepada Allah, akan diberikan balasan yang yang besar, balasan yang hebat. Baik. Kemudian, Nabi Musa pun pulang daripada kepada kaumnya. Dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Beliau terus menggenggam rambut abangnya, yakni Nabi Harun. Nabi Musa pi ke abang dia, terus genggam rambut. Kan, ataupun genggam dia punya janggut. Ini pasal apa yang jadi lagu ni? Bila Nabi Musa pi, Nabi Musa tinggalkan abangnya Nabi Harun. Bila balik-balik tengok apa berlaku, Bani Israel pakat duk sembah, sembah patung anak-anak lembu ni. Jadi dia cari abang dia lah. Pasal dia dah serahkan tugas ni kepada Nabi Harun. Terus pi genggam, kan? Genggam janggut ataupun genggam genggam rambut. Nabi Harun pun menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa. Aku dah tegur dah, aku dah abang. Kan, bezalah watak antara Nabi Musa dengan Nabi Harun ni berbeza. Nabi Musa ni orangnya tegas. Kan, Nabi Musa ni orangnya keras. Nah, berbeza dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni dia punya pendekatan adalah secara berlemah lembut. Nah, kan, dia bercakap pun cakap yang lemah lembut, kan, cakapnya agak agak perlahan. Beza dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni memang dia kalau nisbah kepada umat Nabi Muhammad ni, Nabi Musa ni macam macam Saidina Umar lah, kan. Saidina Umar ni dia tak cakap banyak lah, kira buat keluar pedang tu. Itu Saidina Umar. Ya, sama seperti Nabi Musa AS. Baik. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada As-Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian wahai As-Samiri? Dan As-Samiri pun menjawab, aku mengambil segenggam tanah daripada jejak Rasul. Nah, jejak Rasul ni bukan rancangan TV hak kita nak tengok dulu lah. Kan? Jejak Rasul tu maksudnya, tempat itu telah dijejaki oleh Rasul. Maksudnya, dijejaki oleh malaikat. Ha, baik. Dia maksudnya apa? Jejak tapak kuda Jibril AS. Lalu aku melemparkannya kepada emas itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Baik. Tadi kita sebut, Musa As-Samiri dibesarkan oleh malaikat Jibril. Jadi dia ada kemampuan, dia boleh nampak benda-benda, perkara ataupun hal-hal yang orang biasa tak boleh nampak, tetapi Musa As-Samiri boleh nampak. Antara yang dia nampak ialah, tuan-tuan ingat balik kisah ketika Nabi Musa dan juga Nabi Harun bersama dengan Bani Israel lari daripada Fir'aun dan tenteranya. Mereka berjaya melintasi, kan, mereka berjaya melintasi lautan. Manakala tentera Fir'aun nak turun, tak berani. Tak berani nak turun. Tapi apa yang berlaku ialah, di sana disertai bersama dengan malaikat. Malaikat Jibril ada, dan juga malaikat Mikail pun ada. Mereka ni lah yang mendorong. Kan, malaikat Jibril duduk di depan, malaikat Mikail duduk belakang. Duduk perambat ni. Nak suruh turun. Nak suruh masuk dalam laut. Maka, mereka turun lah. Kan, Fir'aun dengan tentera pakat turun. Turun masuk laut. Bila masuk, Bani Israel dah lepas dah, dah naik ke darat, lalu bercantum semula laut tersebut. Baik, jadi malaikat Jibril menaiki kuda. Kan, malaikat Jibril menaiki kuda. Dan tapak kaki kuda
yang dinaiki oleh Malaikat Jibril ini, apabila menyentuh di atas tanah, tanah tersebut akan jadi sesuatu. Kan nampak macam ada, maknanya kan bila pijak di situ ada ada kesan, dan kesan tu bukan kesan biasalah. Jadi orang lain, kan orang lain, Bani Israel yang lain tengok tak ada apa pun. Tapi Musa As-Samiri bila nampak, dia nampak kesan yang di apa, dipijak oleh kuda Malaikat Jibril, dia nampak pasir ni pasir yang luar biasa. Maka diambil, disimpan, ambil, disimpan. Maka pasir inilah yang digunakan oleh Musa As-Samiri, diguna untuk dicampakkan kepada patung anak lembu yang diperbuat daripada emas. Disebabkan kerana dibuat itu, maka patung tadi ini mengeluarkan suara lembu. Okay. Kemudian Nabi Musa mengambil patung anak lembu itu, kemudian membakarnya dan mengikirnya dengan beberapa alat kikir besi di tebing sungai. Selepas itu beliau menghamburkan serbu emas itu ke dalam air, yakni dalam sungai. Nabi Musa dia ambil patung anak lembu ni, dia lebokkan balik, lepas tu dia ambil, dia kikirkan kan sampai jadi serbuk emas lah. Dikikir-kikir, kemudian serbuk ini dilemparkan masuk dalam sungai. Masuk dalam sungai. Baik, pasal apa dia buang? Pasal apa dia buang emas tu? Pasal kita ingat balik, emas tu adalah milik siapa? Milik orang Mesir. Kan emas tu adalah milik orang Mesir. Okey. Yang dipinjam oleh Bani Israel dan dia bawa lari. Kemudian Musa As-Samiri kumpulkan emas ni, dia buat patung anak lembu. Jadi Nabi Musa ambil patung anak lembu ni, dia bakar kan, dia leburkan, kemudian dia kikih-kikih, serbuk itu dicampak masuk dalam sungai. Baik, serbuk tu bila masuk dalam sungai, dia pergi ke mana? Akan dibawa pergi ke laut. Kan dia akan pergi ke sana. Di laut ada siapa? Nuh, tentera Firaun dah matilah. Jadi mah tu akan kembali semula kepada orang-orang Mesir yang menjadi tentera kepada Firaun. Ha, baik. Jadi Nabi Musa dia buangkan serbuk emas itu ke dalam sungai. Tidaklah meminum air itu, maksudnya air sungai itu, oleh penyembah patung anak lembu, melainkan muka mereka berubah menjadi warna kuning seperti warna emas. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana cara untuk kami bertaubat? Maka Nabi Musa berkata, kamu mestilah saling bunuh membunuh. Ha, baik. Jadi bila Nabi Musa dah buangkan serbuk emas dalam sungai tadi ni, maka diarahkan untuk semua Bani Israel minum daripada air sungai tu. Semua kena minum. Untuk apa? Untuk cek tengok siapa yang sembah dan siapa yang tidak sembah kepada patung emas anak lembu ni. Jumlah mereka tuan-tuan sangat ramai. Kan? Sangat ramai. Berapa ramai jumlah mereka waktu tu? Kan? Kata para ulama, jumlah mereka ratusan ribu. Ramai. Kan ada mengatakan 600 ribu. 600 ribu kalau nak cek seorang-seorang, hang sembah tak? Hang sembah tak? Naya. Kan? Tara nak tulis nama, nak main masjid pun, kan? Beratok dah. Kan? Banyak. Hak ni 600 ribu nak cek seorang-seorang. Nak cek, kalau kata COVID tu nak cek seorang-seorang je tu. Kan? Jadi Nabi Musa AS untuk detect ataupun nak tangkap siapa yang sembah patung anak lembu ni dengan cara bagaimana, semua diarahkan untuk minum air daripada sungai ini, dan siapa yang minum air tu dan dia sembah kepada patung anak lembu tadi ni, muka dia akan berubah menjadi kuning keemasan. Ha, tu yang tajuk kita ni, muka berubah jadi warna kuning keemasan tu. Jadi siapa-siapa yang sembah, maka wajahnya akan berubah, bertukar warna daripada warna biasa kepada warna kuning keemasan. Kan kuning tu disebabkan itu sama ini berlaku. Baik, kamu yang syirik, orang yang murtad, hukumannya lagu mana tuan-tuan? Diminta untuk taubat, diberikan masa. Itu syariat Nabi Muhammad lah. Syariat Nabi Musa, hang syirik, hang murtad, terus dibunuh, kan, bunuh diri. Tapi syariat Nabi Muhammad meringankan dengan penuh rahmat. Allah Ta'ala berikan peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah dengan taubat bersungguh-sungguh ataupun taubatan nasuha, taubat nasuha. Ha, tapi untuk Bani Israel tak ada, dia mesti kena bunuh diri. Lalu mereka pun mengambil pisau, dan ada yang membunuh ayahnya dan saudaranya. Ha, jadi bila hak yang dah muka kuning-kuning ni tadi kan, daripada minum air tu,
Siapa hak muka kuning, okey duduk sebelah. Siapa hak yang muka cerah apa semua elok, muka asalnya, duduk sebelah. Jadi depa hak yang muka kuning nilah. Nak buat lagu mana? Nabi Musa kata apa? Hampa kena saling bunuh membunuh sama-sama hampa. Kena bunuh. Maka tuan-tuan, bila itu caranya untuk bertaubat, maknanya Allah Taala nak memberikan pengampunan kepada mereka, pakat-pakat buat keluar pisau. Hak yang ada pedang, hak ada parang, semua buat keluar. Maka berbunuh-bunuhanlah di kalangan mereka hak yang muka-muka kuning ni. Kan depan ada siapa? Tikam. Belakang ada siapa? Oh, buh siku. Dan buh tumbuk. Bunuh. Itu yang berlaku. Baik. Sehinggakan ada yang bunuh ayahnya, ada yang bunuh saudara dia, ada yang bunuh adik dia, ada yang bunuh dan sebagainya lah. Jumlah yang sangat ramai. Kan yang sangat ramai. Mereka tidak peduli siapa yang mereka bunuh. Dia tak fikirlah siapa depan dia. Nak pergi cek dulu tu, hang kawan aku, tak ada cek. Bunuh terus. Kan dia bunuh-bunuh, dia pun kena bunuh. Ha, begitu. Sehingga yang terbunuh berjumlah sebanyak 70 ribu orang. Sekali mai tuan-tuan, berlaku hukuman ini kepada mereka, 70 ribu orang mati. Kan 70 ribu orang mati dibunuh. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, suruhlah mereka berhenti. Dah cukup. Kan bila dah bunuh, cukup dah apa tu, dengan jumlah mereka yang mati itu 70 ribu orang, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, habang dekat mereka berhenti, dah cukup. Okay. Sesungguhnya, aku menerima taubat orang yang belum dibunuh. Kan Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, suruh mereka berhenti. Siapa yang mati, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala maafkan bagi dia. Manakala yang masih hidup, kan dia tu tak mati, dia bunuh-bunuh orang, tapi dia tu selamat, dia tak mati, maka Allah Ta'ala menerima taubat daripada orang yang tidak mati tersebut. Baik, jadi itu yang berlaku dalam kisah yang kita bacakan ini. Baik, keterangan. Nabi Musa diperintah untuk datang bermunajat di Gunung Tur Sina selama 30 hari dan beliau akan diberikan kitab. Kemudian Allah menambah 10 hari lagi. Maka sempurnalah munajat itu selama 40 hari. Ha, baik. 40 hari. Mulanya 30 hari kemudian ditambah menjadi 40 hari dengan tambahan 10 hari. Baik. Musa As-Samiri, cerita ada tuan-tuan, Musa As-Samiri hidup kira. 3 hari kan. Maka dia kata, tak balik-balik lagi ni. Lama tak balik ni. Ha, jadi maka dia terfikir, kan? Musa As-Samiri dia fikir, jom kita buat Tuhan, kita sembah dia. Pasal dia tunggu masa. Lagu mana tuan-tuan dikira? Patutnya 40 hari, 40 hari lah. Tapi Musa As-Samiri dikira malam sehari, siang sehari. Kan malam sehari, siang sehari. Dikira lagu tu. Jadi maknanya sehari jadi berapa hari? 2 hari lah. Baik. Mana kalau cukup 40 hari bagi dia, berapa hari sebenarnya? 20 hari. Jadi dikira-kira 20 hari dah sebenarnya, tapi dikira 40 hari. Dia kata 40 hari ni Musa tak balik. Jom. Ikut aku. Buat lagu mana? Kumpulkan barang-barang emas ni dan dia buat apa? Buat patung anak lembu. Ha, tu cara dikiralah, dikira hari. Ha, baik. Kemudian maka sempurnalah munajat itu selama 40 hari. Dan Nabi Musa pergi ke gunung itu dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Harun AS. Pada 10 malam yang terakhir, itulah terjadinya penyesatan Bani Israel. 30 hari sudah berlalu dan Nabi Musa belum kembali kepada mereka. Dia tengok, dah lebih dah ni, tak balik-balik main lagi pasal apa? Ha, kan? Dan diperkira pula dengan kiraan yang begitu. Setelah pulang, Nabi Musa memarahi mereka yang telah menyembah patung anak lembu. Beliau mengikir dan membakar patung itu. Kemudian beliau mencampakkan serbuk emas itu ke dalam sungai supaya ia hanyut ke laut. Emas-emas itu kepunyaan kaum Fir'aun yang mati lemas dalam laut. Allah menghendaki emas-emas mereka juga dihanyutkan ke dalam laut bersama mayat-mayat pemiliknya kerana harta rampasan tidak halal pada zaman itu. Baik, di sini juga menunjukkan bahawa zaman Nabi Musa itu harta rampasan tidak dihalalkan. Berbeza dengan Nabi Muhammad, bila berperang, kan, menang dalam peperangan, harta yang dirampas itu boleh diambil, kan, boleh dimiliki. Ketika itu berlakulah perkara yang ajaib ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Bani Israel diperintahkan meminum air sungai itu. Orang yang tidak menyembah patung lembu, muka mereka seperti biasa sahaja.
tidak berubah, tetapi muka-muka penyembah patung lembu akan bertukar menjadi warna kuning keemasan selepas meminum air itu. Dengan cara itu Allah membezakan antara orang baik dan juga orang yang jahat. Kemudian mereka diperintahkan untuk saling bunuh-membunuh sesama mereka hingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu cara taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatan kufur dan juga perbuatan syirik yang telah dilakukan oleh mereka. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, pengajaran daripada kisah ini adalah iaitu berkaitan dengan pengabdian kita dan juga kita mengesakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kita sama, dan tidak boleh sama sekali kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan itu adalah perbuatan syirik dan akan merosakkan iman kita. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi nanti dalam pertemuan akan datang, itu pada kisah cerita yang ke-15, masih lagi berkaitan dengan Nabi Musa, iaitu Nabi Musa AS bertarung dengan malaikat maut. Kan, ni bertinju pula dengan malaikat maut, ni bukan bergaduh dengan Stone Cold ke Triple H ke ataupun The Rock. Nabi Musa turih bertarung dengan malaikat maut. Ini insya-Allah kita akan sambung membicarakan dalam pertemuan akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung dengan bacaan surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.